Bangun. Ini gimana sih? Ngurus anak aja nggak bisa. Jam segini dia belum tidur. Seharusnya aku tanya sama kamu, Pak. Jam segini kenapa baru pulang, ha? Ngapain aja? Apa kamu punya perempuan muda, ya? Aku nyesel tau gak nikah dengan kamu. Mending kita pisah. Kamu bilang apa, ha? Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu, ya? Lihat aja ya, Pak. Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Rumah tangga mulai digoyang perhara. Kiki, perempuan 47 tahun, curiga Zul suaminya main gila dengan lain perempuan. Soalnya, belakangan hari, Zul rajin pulang larut malam. Baju kamu memang kayak gini. Udahlah, Bu. Kamu ini suami, wangi, dicurigain. Ini macam-macam aja. Kalau sekarang aku mau tidur. Mas, aku tahu kamu selingkuh, Mas. Bu. Nih, aku ini keluar malam ini untuk ini. Hah? Iya, Bu. Nanti Ibu langsung temui Pak Dukun aja ya. Cemburu Kiki pada suami kian tinggi. Ketika Kiki memergoki suaminya berbincang dengan seorang perempuan saat ia tak di rumah. Ya, kamu selingkuh ya, Pak? Istri ke kebon petik pisang, terus kamu bawa perempuan ini ke rumah. Bu, ngomong tuh yang benar. Ibu ini baru pindah ke kampung kita. Dia itu baru mau tanya rumah Pak Duku. Alasan kamu aja, Pak. Pergi dari sini, pergi! Pergi! Permisi, Pak Du. Bu, sikap kamu itu udah keterlaluan. Gak pantas kamu bersikap seperti itu di depan orang. Kalau begini terus, mending kita pisah. Suami ancam akan menceraikannya. Sesuatu yang paling ditakutkan Kiki. Mas, kamu ingat. Tunggu pembalasan saya. Kamu pasti bisa. Dek, aku pulang. Mana pisangnya? Katanya tadi kamu mau gorengin buat aku. Mana jadi? Udah bikin saya sakit. Nggak ada Kiki ternyata tak main-main dengan niatnya membalas sakit hati kepada sang suami. Minyak goreng panas disiramkan ke wajah suaminya, Edan.
Gonjang-ganjing rumah tangga Kiki dan Zul pun diselesaikan kepala dukuh. Pak, saya minta tolong Pak, jangan laporkan saya ke polisi, Pak. Saya minta tolong, Pak. Saya tidak akan melaporkan kejadian ini ke polisi, Pak. Tapi saya hanya ingin pisah dari dia. Mas, aku minta maaf, Mas. Mas, maafin aku. Diam kamu. Diam kamu di situ. Kiki memang lepas dari jerat hukum, tapi suami tak mau menerimanya lagi. Cerai. Siapa sangka Kiki menemukan jodohnya lagi, Denny, pria satu desa yang ditinggal mati istrinya. Umur Denny 10 tahun lebih muda dari Kiki. Denny duda beranak satu. Bocah Yoga yang bikin lengket hubungan Denny ayahnya dengan Kiki. Telaten, Kiki mengasuh Yoga saat Denny sedang bekerja sebagai buruh angkut kayu. Yoga, Pak, pinjam HP-nya dong. Kamu main sana? Iya, main game. Aku jadi gak enak malah ngerepotin. Ibu Kiki. Serius? Enggak kok Mas, enggak ngerepotin. Iya Mas, panggil aku Kiki aja ya. Lagian kan aku udah gak punya suami. Kedekatan Denny dengan Kiki kini sudah jadi rahasia umum orang kampung. Mau kemana Pak? Mau ke kantor kelurahan. Ini Mas Denny kok rapi banget, mau kemana ya? Aku mau kerja, Pak. Mau bawa kayu ke hutan sebelah. Oh, saya pikir mau ke rumahnya Bu Gigi. Soalnya gini, Mas. Kabar Mas Jenny itu dekat sama Bu Gigi itu sudah menyebar. Apa Mas Jenny nggak takut ya? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Lagian masa lalu dia itu biarlah jadi masa lalu, Pak. Lagi pula dia tuh sudah janji sama aku bakal berubah. Mas, aku ingin aku berubah, Mas. Tapi kalau setiap orang mandang aku dari masa laluku, bagaimana aku mau semangat untuk berubah? Sampai akhirnya Kiki dan Denny resmi menikah, masing-masing untuk kali kedua. Bapak, ayo tidur, ngapain sih main HP terus? Kenapa sih kamu mentingin HP mulu, Ip? Bun. Pak, aku masih main HP. Bun, kamu apa-apaan sih? Kamu tahu gak sih? Kebiasaan Yoga sebelum tidur tuh main handphone. Lagian, dengan dia main game, dia bisa lupain mindiang ibunya, tahu gak? Udah, terserah kamu, Pak. Aku udah malas. Baru beberapa bulan, rumah tangga Kiki dan Denny sudah ramai cekcok. Denny menilai Kiki tak becus mengatur uang belanja. Boros. Kamu minta ke ibu saya. Minta uang? Loh, kok ke bunda sih? Ya ke bapak kamu lah. Pak, ibu masak dari uang bapak yang kemarin malam bapak kasih. Yoga, kamu masuk kamar ya. Bun, kamu tuh gimana sih? Aku tuh ngasih uang ke kamu itu buat makan kita seminggu. Kenapa kamu pakai buat ngasih makan para tetangga? Terlaluan kamu. Loh, kok bapak marah sih? Kalau memang uang itu buat seminggu, harusnya bapak ngomong dong. Ya udah, nanti ibu ganti dari hasil upah bikin sapu, tau gak? Hah!
Kiki yang khawatir cerai lagi, buru-buru mencoba memperbaiki hubungan dengan sang suami. Udahlah Bun, besok aja ya. Bapak ini capek banget. Seharian ini banyak banget kayu yang aku angkut. Bapak banyak alasan tau nggak? Udah, kamu tidur sana. Pak. Apa lagi sih? Terus uang mingguanku mana? Udahlah, mulai saat ini uang mingguan aku yang pegang ya. Udah, aku istirahat. Pak. Apa sih? Bapak kok berubah sekarang ya? Apa kamu punya simpanan perempuan lain? Makanya kalau diminta uang gak ada, terus capek. Bun, denger ya. Bapak belajar di pengalaman yang kemarin. Uang yang bapak kasih seminggu, itu habis gitu aja. Udahlah, mulai sekarang aku yang ngatur. Apa kamu bilang? Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu. Itu karena alasan kamu aja, Pak. Bilang aja kalau aku udah tua dan gak menarik, iya kan? Bun, aku masih ribut ya malam-malam kayak gini ya. Gak enak didengar para tetangga. Udahlah, aku tidur di luar aja sama Yoga. Kamu tidur sini. Males aku ribut sama kamu. Mas kamu ya, Pak. Kiki paham ia tak lagi muda. Makanya ia begitu khawatir sang suami meninggalkannya. Abis dari mana nih semuanya nih? Dari pasar. Beli apa? Beli sayur. Pak, jadi ini kamu cepat-cepat keluar rumah, ha? Mereka maksudnya. Bun, kamu tuh kenapa sih? Apa-apaan sih kamu marah-marah kayak gitu? Aku tuh cuma tegur sapa sama tetangga perempuan. Kamu gak mau? Aku gak punya teman tetangga sini. Biarin aja, Pak. Karena Bapak udah berubah, tau gak? Gak seperti waktu kita pertama menikah, tau gak? Bun, apa-apaan sih kamu tuh? Kamu mau nampar, Pak? Tampar nih, tampar saya! Bun, kalau kamu kayak gini terus, aku gak mau. Bapak, sini bentar, Bunda mau ngomong serius. Apa sih, Bun? Gak lihat apa? Bapak lagi main handphone. Udahlah, lagian kalau kamu bahas yang gak jelas-jelas, Bapak malas, tau gak? Bapak kok ngomongnya gitu sih? Udah, masuk kamar kamu tidur sana. Kesal Kiki menggunung melihat suaminya lebih sibuk main HP ketimbang memperhatikan dirinya. Mendingan HP-nya direndam aja di kamar mandi, biar dia ada waktu buat aku. HP-ku mana? Yoga bangun, Yoga. Kenapa sih Pak? Yoga masih ngantuk nih. Kamu lihat HP Bapak nggak? Yoga nggak tahu, udah nolihin udah ngomong lagi ngantuk. Bun, Bunda. Ada apa sih Pak? Bun, kamu lihat HP Bapak nggak? Semalam Bapak taruh di sini tapi sekarang udah nggak ada. Nah, Bunda mana tahu Pak? Ada maling kali Pak? Bun,
Kamu jangan ngada-ngada ya. Mana mungkin maling berani masuk rumah kita, coba. Hah? Percuma nanya sama kamu. Bun, Bunda. Apa sih, Pak? Kamu ini gimana sih? Ngurus anak aja nggak bisa. Jam segini dia belum tidur. Seharusnya aku tanya sama kamu, Pak. Jam segini kenapa baru pulang, ha? Ngapain aja? Apa kamu punya perempuan muda, ya? Bun, dengar baik-baik ya. Aku belum pulang kerja. Aku capek. Seharian aku kerja nyari nafkah buat kamu. Aku nyesel tau gak nikah dengan kamu. Ini kita pisah. Ancaman diceraikan, lagi-lagi kalimat yang membuat Kiki trauma diucapkan sang suami. Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Bukan lagi menyiramkan minyak goreng panas seperti kepada Zul suami pertamanya. Kepada Denny yang sedang tidur, Kiki membabi buta membacokkan golok. Tersangka tidak mau diceraikan, jadi tersangka sakit hati dengan korban. Pada saat korban sedang tidur di ruang tamu bersama anaknya, muncul niat daripada tersangka ini untuk melakukan penganiayaan terhadap korban ataupun suaminya sendiri. Nah, terjadilah penganiayaan pada saat itu, di mana kemudian tersangka dengan menggunakan bendo atau golok yang ada di rumah itu kemudian melakukan penganiayaan pada korban yang mengakibatkan luka di bagian kepala, leher, dan lengan. Seperti itu. Kalau dia sana apa mainan HP, aku curiga takutnya ntar dia mau kawin atau mau nyerai saya, ntar jadi saya dicerai lagi gimana nanti. Pikiran saya aslinya, saya kan sayang sekali sama dia, jangan sampai saya dicerai lagi lah. Posisi suami tidak berdaya pada saat itu. Pada saat sudah terjadi perlukaan, kemudian melakukan pembelaan, lari. Si suami ini lari minta pertolongan kepada tetangga. Dan pada saat itu tetangga mendengar, kemudian ada yang melerai istri, ada yang membantu korban untuk melakukan pertolongan menuju ke rumah sakit. Itu sepertinya Bu Kiki, Pak. Itu tutup. Oh iya. Tapi hati-hati, Pak. Kata tadi, bawa benduk dia. Ya bener, Jo. Mana? Itu dia.
Oh iya. Bu, Bu Kiki, sini Bu. Bu, nggak apa-apa Bu, sini Bu. Itu Pak, Bu Kikinya. Malam Pak, malam Pak. Gimana, itu Pak orangnya Pak, itu Pak. Bu Kiki, Bu, keluar Bu. Bu, lebih baik Ibu menyerahkan diri. Bu Kiki, cepat sini Bu. Bu Kiki. Bu Kiki, cepat sini Bu. Bu Kiki, sini Bu. Tidak apa-apa, sini cepat. Bu Kiki, sini Bu. Bu Kiki. Pak, Bu, saya menyesal Pak. Saya minta ampun. Ya sudah, Ibu cepat ke sini. Sini Bu. Pak, itu Pak. Ah, cepat. Cepat Bu. Gak apa-apa, sini. Sudah, sebaiknya Ibu ikut saya ke kantor. Mari Bu. Mari. Mari Pak. Ayo Pak. Orang kan pengen berubah. Oh iya, oke. Saya kan pengen ngerubahin dia. Dia sebelum saya nikahin tuh dia udah janji pengen ngerubah sifat dia, tingkah laku dia. Kalau dia bisa berubah, saya nikahin. Tapi kalau ini sifat dia nggak berubah, saya nggak bakal nikahin. Tapi dia bilang pengen berubah, udah ngomong sama orang pengen berubah. Ya wis, saya nikahin. Kami melakukan pemeriksaan kejiwaan bahwa yang bersangkutan dengan hasil tidak mengalami gangguan kejiwaan. Jadi secara psikologi yang bersangkutan masih normal. Masih normal, dapat berpikir secara jernih demikian. Dari hasil keterangan saksi ahli. Kebetulan si perempuan ini lebih tua 10 tahun daripada si laki-laki. Sifat cemburu dan tentunya tidak mau dipisahkan ini adalah salah satu penyebab. Sehingga mungkin hal ini membuat si perempuan bersikukuh untuk mempertahankan. Ini artinya bahwa latar belakang ini bisa memunculkan sebuah emosi yang tinggi dari perbuatan yang dilakukan si tersangka. Ini semacam kayak secara psikologisnya seperti itu kan, seperti itu. Juga umur dari pernikahan mereka yang belum genap 1 tahun, artinya ini sedang tumbuh-tumbuhnya kan, kalau orang bilang, artinya di situ dari sisi psikologinya si perempuan ini memang cinta mati banget seperti itu. Iya, ya nyesal. Ini nyesalnya apa? Karena nyesalnya terus jadinya aku ya pikiran selama hidupnya kenapa aku dicerai terus masih aslinya sayang, tapi kenapa terus aku kayak gitu. Ya iya, terus sesakit-sakitnya saya gitu, terus rasanya dicerai. Terus jadinya terus aku pikirannya kalau aku ya tadinya sih mikir aslinya mikir dia punya anak, dia punya atasan, punya akhirnya gimana? Ya, Pak, kalau sekarang Pak, Bapak keputusannya gimana pada istri Pak? Maksudnya kan, mohon maaf istri sekarang sudah di sama polisi lah. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau Bapak, menurut Bapak gimana? Saya sih ya soal hukum itu ya udah ada yang itulah, ada yang ngatur. Soalnya ya nggak tadi saya ingin juga kayak soalnya kalau dia juga pulang juga ke sini juga kayak dia juga masih ngancam juga. Tapi Bapak mau ceraiin dia apa enggak? Hah? Kasarnya mohon maaf Pak, Bapak mau ceraiin dia apa enggak sih? Iya Pak. Ceraiin dia? Kenapa Pak menurut Bapak? Saya udah nggak nyaman Pak. Nggak nyamannya nggak punya teman Pak.
jadi nggak punya teman, nggak bisa luas sama anak saya. Gitu. Saya paling utama tuh anak saya, Pak. Saya sakit kayak gini lihat anak saya sehat, alhamdulillah, Pak. Bikin saya semangat. Yang penting pas kejadian itu anak saya nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Kesannya saya pengen merubah hidup saya sendiri sama anak saya. Jadi karena memang ini ada hubungan suami istri ataupun keluarga, kita kenakan ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terutama Pasal 44 Ayat 2, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini dikenakan ancaman sampai dengan maksimal 10 tahun.